Belegar tina ketak ngaduruk runtah di Sabudeureun Kebon milik salah seji warga nalika angin ngagelebug lahan anu legana 2 hektar antukna kahuruan. Tim damkar babarengan jeung BPBD sarta Tagana Kabupaten Sumedang anu nampa laporan kahuruan langsung muruk ka lokasi sarta sate kapolah mareuman seuneu sangkan teu ngalegaan. Ya kawas kitu, musibah kahuruan lahan anu karandapan di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Tina hasil rekaman video amatir seune ka titen ngabebela kamang pirang arah. Samalah angin anu kawila ngagelebug, kungsi ngagejet tim lebah mareuman seune. Jeuk tim Pusdalop BPBD Kabupaten Sumedang Ruli Surya Sumantri, kronologis kajadian kahuruan lahan teh aletan ketak ngaduruk runtah di lokasi kajadian. Antukna angin anu ngagelebug ngabalukarkeun lahan perkebunan anu garing alatan usum halodo dilelentab seuneu tepi ka lahan anu kaduruk beuki ngalgaan. Antukna tim mampu mareuman seuneu anu ngabebela sarta nyorang pendinginan lahan di lokasi. Oh, sementara untuk kronologi ini dari penyebab pembakaran sampah yang ada di belakang kita itu merembet ke belakang. Karena dikarenakan lahan di belakang itu sudah kering. Jadi ada api yang melesat, ini membakar, dan bisa dengan adanya angin. Luas lahan yang terbakar, kira-kira berapa hektar? Luas lahan yang terbakar, kami perhitungkan menurut koordinasi dengan desa, sekitar 1,5 sampai 2 hektar. Ada kendala nggak, Pak? Untuk kendala saat ini, kita dengan pihak damkar sendiri, itu dengan air. Upaya yang dilakukan saat ini, Pak? Untuk yang dilakukan saat ini, yaitu kita menghentikan pendinginan, sudah pemadaman tadi mana pendinginan untuk tidak menyebar lagi ke wilayah lainnya. Diki Guntara, Bandung TV.